Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi di perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan. Untuk sektor peternakan Sumatera Selatan, mengembangkan beragam jenis unggas, salah satunya ternak ayam. Untuk beternak ayam diperlukan lahan yang tidak begitu luas. Hanya saja, lahan ini terdapat di lokasi strategis. Ternak ayam yang kini terus dikembangkan di lahan SMK Pembangunan Pertanian Negeri Sembawa dijadikan sebagai tempat praktek siswa sekaligus belajar berwirausaha secara mandiri. Jadi malam juga dikontrol di sini, jadi semuanya siswa yang mengelola. Jadi sampai jualkannya. Jadi di sini kami juga sudah kerjasama dengan beberapa. Keberadaan ternak ayam di lokasi ini memotivasi siswa untuk beternak ayam secara modern. Apa kendala yang kita hadapi? Ayam setelur boleh. Dengan lahan yang cukup luas, sebagian lahan dimanfaatkan untuk beternak ayam. Dari luar Sumsel. Kalau ini ternaknya memang untuk ras daging, ini kan nggak ada yang lokal. Ternak ayam yang dilakukan siswa-siswi SMK PP Negeri Sembawa ini mulai dari pengembangbiakan ayam, mulai umur 1 hari sampai berumur 35 hari. Kalau ayam broiler ini sudah rutin. Selain itu, siswa juga melakukan pemeliharaan, pemberian pakan ternak, dan pemeriksaan kesehatan. Sehingga siswa mengetahui ciri-ciri ayam yang sakit dan cara mengatasinya. Pemberian pakan ternak ini dilakukan secara modern dengan menggunakan alat yang dihubungkan langsung ke habitat ayam. Pemberian pakan ini lebih efektif karena ayam dapat langsung makan dan minum sendiri asalkan makanan tersedia. Ternak ayam ini menjadi salah satu pembelajaran agribisnis siswa SMK PP Negeri Sembawa dengan tujuan memotivasi siswa untuk belajar berwirausaha ternak ayam. Ya, jadi ini kondisi kandang ayam untuk program studi agribisnis ternak unggas. Jadi di sini kami membudidayakan ayam broiler atau ayam pedaging. Jadi ayam pedaging ini bisa dipanen saat umur 4 minggu. Jadi kalau ini kondisi sekarang umurnya masih 2 minggu. Jadi masih ada waktu 2 minggu lagi untuk dipanen. Jadi kegiatan sehari-hari di sini biasanya pagi itu siswa yang mengelola, ngasih pakan, terus membersihkan kandang, siang juga sampai sore. Jadi malam juga dikontrol di sini, jadi semuanya siswa yang mengelola. Jadi sampai nanti panen, saat panen nanti siswa yang mengelola dan menjualkannya. Jadi di sini kami juga sudah kerjasama dengan beberapa, ada tempat-tempat memang ada rumah makan, ada warung, sudah kerjasama. Jadi untuk penjualannya kita langsung jual di situ. Jadi di sini dari mulai pemeliharaan sampai ke penjualan dibantu sama siswa mengelola. Jadi kami gurunya membimbing seperti itu. Untuk ternak unggas ini apa kendala yang kita hadapi ini? Kalau ternak unggas biasanya kalau sekarang kan musim penghujan. Jadi yang kendalanya paling ke penyakit pada ternak. Biasanya kalau musim penghujan gini ada virus.
virus itu bisa diatasi dengan vaksin. Jadi kami rutin melakukan vaksinasi. Jadi kalau ada gejala-gejala sama ternaknya, bisa kita vaksin. Kita di sini juga ada dokter hewan yang akan bantu vaksin. Iya. Dalam sekali panen kita bisa berapa banyak? Di sini kalau ini populasinya ada 1.500 ekor. Jadi kurang lebih bisa 1.500 ekor. Ada juga yang mati, mungkin ada yang kejepit, ada yang seperti itu. Ada kurang lebih 1.500 ekor lah per 40 hari. Untuk bibitnya sendiri kita ambil dari mana ini, Dek? Oh, kalau bibit kita ada kerjasama, ada MOU dengan beberapa perusahaan ternak. Berarti ini ternak unggas lokal atau dari luar Sumsel? Kalau ini ternaknya memang untuk ras pedaging, ini kan nggak ada yang lokal. Memang ada khusus perusahaan yang punya. Dari luar negeri atau dari Indonesia sendiri? Ini dari Indonesia. Jenisnya cuma satu, ayam boiler sendiri. Ayam broiler atau kalau di sini kita ada, kalau ternak unggasnya kita ada ayam broiler, ada ayam petelur, terus ada itik petelur, juga ada buyuh petelur, ada. Tapi yang sering yang untuk kita pasarkan yang ayam broiler. Iya, kalau ayam broiler ini sudah rutin kita pasarkan. Keberadaan ternak ayam ini membantu siswa dalam mempelajari cara berwirausaha ternak secara modern dengan lahan yang ada. Pembelajaran wirausaha ini penting bagi siswa setelah lulus dan menjadi bekal dalam mengembangbiakkan ayam pedaging yang hasilnya dapat dipasarkan ke luar Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Manfaat apa yang dirasakan dengan beternak sini, dengan beternak unggas ini? Banyak, Bu. Apa dari apa? Kami mulai memeliharanya sampai besar, terus potong, terus kotorannya bisa diambil untuk jadi pupuk, sekamnya juga bisa untuk pupuk juga. Dari beternak unggas ini sendiri mungkin apa kendala yang dihadapi siswa itu sendiri? Cuaca sering, Bu. Oh, dengan cuaca. Kalau menyangkut teknologinya untuk beternak, apa misalnya cara penyuntikannya atau pemeliharannya atau gimana, apa dulu? Sudah bagus, Bu. Penyuntikan sudah ada. Pemberian pakan sudah otomatis dengan roller. Terus pemberian minum dengan nipel. Berarti kita sudah memakai teknologi modern ya? Iya, Bu. Dengan ternak unggas ini, mungkin apa keinginan dari siswa itu sendiri? Kami mengharapkan dari ternak unggas ini bisa mewujudkan ternak yang lebih baik lagi dan lebih bagus dan bisa ke internasional lagi. Kalau selama ini untuk pemasaran ternak ini baru kemana, Dek? Kalau sementara ini mungkin di warung, di rumah makan terdekat ya, Bu. Dalam satu kandang ayam, tersedia 1.500 ayam pedaging yang dipelihara sejak umur 1 hari sampai berumur 35 hari. Baru ayam ini bisa dipanen. Biasanya bobot ayam mencapai 1,3 kg. Untuk mendapatkan ternak ayam yang sehat dan berkualitas, pemeriksaan kesehatan diperlukan minimal seminggu sekali dengan penyuntikan vaksin. Kan di sini sekolahnya peternakannya, Bu. Jadi
merasakan perkembangan setiap tahun-tahunnya itu tuh bisa untuk memelihara. Jadi ketika lulus ingin membuka usaha, yaitu usaha ayam broiler. Dari cara-cara ternak unggas sendiri, mungkin apa yang bisa adek simpulkan? Berarti kalau ternak unggas itu seperti ini, yang perlu dipahami pertama sekali apa ini? Penyakit, Bu. Soalnya penyakit itu kalau tidak dipahami, itu akan menyerang lebih banyak dan populasi semakin berkurang dan itu akan meningkat, membuat rugi. Dari pemeliharaan dari semua ini, keinginan adik sendiri seperti apa untuk kedepannya? Lebih berkembang, Bu. Lebih maju. Kan ini sudah pakai otomatis, itu dulu yang ngasihnya pakai tangan, manual, pakai baki, sekarang bisa lebih pakai otomatis. Minumnya juga. Berarti bisa lebih besar aja usahanya? Iya, Bu. Umumnya ayam ini sering menderita flu atau tidak nafsu makan, sama seperti makhluk hidup lainnya. Untuk memberikan kekebalan tubuh ayam, vaksin diberikan kepada setiap ayam dengan cara disuntikan pada bagian tubuh. Setelah divaksin, ayam menjadi sehat dan terhindar dari berbagai penyakit ayam seperti wabah flu burung, bakteri atau virus yang berbahaya. Oh, kebetulan di sini alhamdulillah belum ada terkena penyakit atau wabah. Paling kalau misalnya pun ada yang sakit itu karena faktor teknis aja, Bu, ya paling seperti itu. Faktor teknis maksudnya seperti apa? Oh, apa misalnya, enggak, paling ada yang kalah makan, jadi ada yang pertumbuhan badannya terhambat, ada yang lebih besar sehingga yang kecil kalah dari yang besar. Tapi kalau di sini kita akan adakan vaksinasi rutin untuk pencegahan terhadap penyakit tersebut. Kalau untuk penyakit-penyakit yang berat tidak ada di ayam sini? Alhamdulillah tidak ada. Tapi kita lakukan untuk pemeliharaan kesehatannya setiap berapa bulan sekali? Kalau ini kan panennya cepat ya, Bu, sekitar 35 hari sudah dipanen. Jadi setiap ayam keluar kita langsung lakukan pembersihan kandang. Kalau untuk penyuntikan vaksin itu dilakukan kapan? Ada bervariasi, Bu. Kalau misalnya untuk vaksin ND, IB itu bisa di awal umur ayam. Bisa juga nanti setelah 7 hari atau 14 hari. Nanti ada juga vaksin gumburu itu di umur 12 hari. Kalau vaksin AI itu bisa opsional aja tambahan. Tapi vaksin ini memang rutin diberikan kepada ternak unggas ini? Iya, rutin. Kenapa? Kita berikan. Ya, itu tadi sebagai langkah untuk pencegahan terhadap masuknya penyakit. Karena kan lingkungan di sekitar kan kita tidak tahu kalau misalnya lagi musim hujan atau lagi musim panas, itu kan penyakit banyak ya. Jadi kita berikan pencegahan dahulu, seperti itu. Kesehatan ayam penting karena ayam yang sehat akan bernilai jual tinggi. Karena ternak ayam ini juga dijual untuk memenuhi kebutuhan daging ayam. Jadi kurang lebih 1.500 ekor. Pemasaran ayam dalam bentuk karkas atau daging ayam yang sudah bersih dengan kisaran rata-rata 50 kg dalam satu hari. Dalam satu bulan, 1-2 ton.
Lucian ya? Iya. Bapak yang enak. Dalam satu lahan juga dilakukan ternak ayam petelur untuk memenuhi kebutuhan telur bagi masyarakat di Sumatera Selatan. Keberadaan ternak ayam petelur ini juga menjadi pembelajaran siswa dalam beternak ayam petelur. Siswa diajarkan untuk memahami cara dan teknik ayam petelur. Ternak ayam petelur ini masuk dalam wirausaha secara mandiri sebagai bekal siswa setelah lulus. Anak-anak itu kan jurusannya agribisnis ternak unggas, salah satunya unggas petelur. Nah, ayam petelur ini kemarin kami budidayakan itu mulai dari kecil. Jadi beli DOC, bahan praktek. Jadi DOC, dari DOC itu dipelihara dulu di kandang starter, yaitu kandang sebelah ini yang berupa kandang tangguh yang memelihara anak-anak siswa agribisnis ternak unggas. Kami harapkan kami memelihara dari kecil, selain ini sebagai unit produksi, bisa juga sebagai bahan pembelajaran siswa. Sehingga siswa itu mengalami, mengetahui, memahami, oh ternyata memelihara ayam petelur dari umur kecil itu begini. Jadi dari umur 1 sampai 2 bulan itu ada di kandang starter. Baru kami setelah 2 bulan kami pindah ke kandang produksi ini. Yang kalau lancar nanti di usia 18 minggu akan sudah mulai berproduksi. Ini ayamnya sudah sekitar 13 minggu umurnya. Kalau untuk ayam petelur agak berbeda karena dia kan masa hidupnya panjang. Jadi vaksinasi untuk pencegahan penyakitnya itu lebih ketat. Jadi ada beberapa vaksinasi. Kalau di ayam pedaging itu hanya sekali di awal, tapi karena umurnya cuma pendek, cuma 35 hari, tetapi karena ini umurnya panjang sampai 2 tahunan, itu proses vaksinasinya itu lebih lengkap bedanya. Telur akan terbentuk per 26 jam sekali. Jadi tidak bisa satu hari sekali, enggak, karena 26 jam sekali itu baru terbentuk telur. 2 tahun kurang lebih. 1.800-an mbak setahun, jadi 1.600-an. Sektor peternakan yang dilakukan siswa-siswi SMK PP Negeri Sembawa ini mampu memenuhi kebutuhan daging, ayam, dan telur di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Banyuasin. Saya UN Solo. Dalam satu tahun, produksi telur per ekor ayam kisaran 250 sampai 300 butir. Sampai 2 tahun masa produksi, produktivitas telur per ekor ayam menurun dan tidak dipersiapkan untuk ayam petelur. Data dari Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan, stok pangan asal hewan yang terdiri dari daging dan telur ayam ras serta daging sapi dalam kondisi aman. Ternak ayam di SMK PP Negeri Sembawa ini terus dikembangkan, sehingga ternak ayam ini dapat memenuhi kebutuhan daging ayam dan telur bagi masyarakat Sembawa Kabupaten Banyuasin, ke kabupaten tetangga di Sumatera Selatan, bahkan keluar Provinsi Sumsel.
Potensi peternakan ayam ini akan mampu memotivasi sekolah lain untuk mengembangkan ternak ayam semakin maju dan secara modern. Peternakan ayam di Sembawa Kabupaten Banyuasin menambah potensi peternakan di Sumatera Selatan dalam upaya pemenuhan daging ayam dan telur, selain menggalakkan wirausaha di kalangan siswa SMK. Guys.